بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimu sholihah. Nampak kita sekarang ini berada di tengah hutan, tepatnya di Desa Trengan, Desa Tanah Ampar, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Saat ini ada Bapak Babinsa dan juga Mudir dari Mahad Mu'ad bin Jabal, dan beliau insya Allah akan menjelaskan proyek kita saat ini. Dan sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khair kepada para muksinin semuanya, kepada Musa bin Umair, kepada Infaku, kepada Bas FM, kepada seluruh lembaga-lembaga yang telah ta'awun yang belum sempat kami sebutkan. Jazakumullah khairan, semoga Allah yang membalas kebaikan antum semua dengan sebaik-baiknya balasan. Kita dengar penjelasan dari guru kita Ustaz Jamil. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Jadi sebagaimana ayat tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sigit, bahwa saat sekarang ini kita sedang mengerjakan bak yang pertama untuk penampungan air, dan insya Allah kita akan membangun bak yang kedua untuk warga, ya, sehingga apa namanya bisa bersatu. Tentunya bak yang kedua ini akan kita buat lebih besar lagi, sekali lagi, sehingga semua warga bisa mengambil dari satu tempat. Kemudian untuk program kita setelah pembuatan bak yang pertama ini, kita akan mengadakan pemasangan pipa yang dari bak yang pertama menuju ke perkampungan warga, yang insya Allah ta'ala kita akan melaksanakannya pada hari Sabtu biiznillahi ta'ala. Jadi kepada para muhsinin, ya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga semua ini menjadi amal jariah antum semua dan amal jariah kita semua ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk kebutuhan pipa sendiri kurang lebih berapa, Ustaz? Jadi untuk kebutuhan pipa yang dari bak yang pertama ini sampai perkampungan warga itu sekitar 1500 pipa, yang itu mungkin digabung dengan 3 in, 2 in setengah sama 2 in. Tentunya akan sampai ke perkampungan warga, kita harapkan bisa 2 in. Ya.
Kemudian dari hulu ke bak yang akan kita bangun, bak yang kedua itu mungkin sekitar ya 600-700 pipa. Kita pakai yang besar sekali-kali ya sekalian, biar semua warga bisa tercukupi dengan air ini, yaitu pipa 3 in insyaallah taala. Dan kita saat ini juga senantiasa bersinergi dengan aparat. Insyaallah nanti kita minta bantuan dari TNI ya Pak ya. Ya TNI untuk bisa membantu gotong royong. Kira-kira bisa ya Pak ya? Iya, bisa, nanti kita membantu. Nanti saya akan laporkan ke Dan Ramil dulu. Nah, baru kita membawa pasukan ke tempat sini. Ya, untuk membantu warga sehingga mereka sudah segera bisa menikmati air yang telah bisa dialirkan gitu ya Pak ya. Betul-betul. Baik. Barakallahu fikum, demikian tadi reportase kita dari lokasi di tengah hutan Desa Trengan, Tanah Ampar. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.